kembali lagi bersama gua si Meow Awu. Langsung saja kita akan meneruskan gameplay Internet Cafe Simulator kedua. Dan di episode sebelumnya, seperti yang kalian lihat, gua sudah memulai menginvestasikan uang gua ke komputer-komputer gua ya teman-teman, dengan spek-spek yang dewa. Dan sekarang langsung saja kita akan meneruskan gameplay Internet Cafe Simulator kedua. Nah, masih banyak banget PR-PR kita teman-teman di dalam game yang satu ini. Jadi pertama-tama, yuk mari kita turun terlebih dahulu. Ini gua nggak ganti sepatu apa ya? Cuma pajangan doang sepatunya guys. Aduh, PR kita di episode kali ini teman-teman adalah melengkapi untuk komputer-komputer gua bejejer ya, komputer spek dewa semuanya. Dan habis itu gua akan coba Bitcoin dan juga menyelesaikan beberapa quest. Tetapi pertama-pertama dengerin lagu terlebih dahulu teman-teman untuk memulai hari-hari kita supaya kita ceria. Jadi kita harus mendengarkan ini terlebih dahulu ya. Jangan lupa teman-teman setiap pagi minum air putih, minum susu atau teh dan juga kopi ya. Mantap, pilih salah satu, nggak boleh marung, oke? Oke, teman-teman langsung saja kita keluar dan melanjutkan gameplay Internet Cafe Simulator kedua. Nah, pertama-tama kita temuin terlebih dahulu nih si Begar. Yo, what's up my friend? Lu ada quest apa lagi, bro? Dude, there is a big fight. You can bring me 3 baseball. Oh, of course my friend, of course. Sebentar, gua beli terlebih dahulu. Setahu gua deket deh. Nah, di sini kan? Nah, dan kita juga ada satu teman-teman bekas kita pakai. Oke, gua beli ini. Ah, gua harus pindahin terlebih dahulu. Nice, satu lagi. Sip. Guys, 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 mana tuh? Mana si Begar? Eh bro, udah selesai nih bro. Jangan kemana-mana. Ya ampun, dia jalan ke depan sana. Bro. I'm sorry, but I didn't have money to give you right now. But you don't worry, I will make it. What? Gak apa-apa. Udah diambil kah? Oh, udah diambil guys, baseball bat-nya. Baiklah, kalau begitu kita beli satu lagi ya. Mia, oh kenapa lu gak buka dulu? Oh iya, betul juga guys. Teori untuk tempat sampah juga kita belum terselesaikan ya teman-teman. Jadi mungkin saja di episode kali ini kita bisa menyelesaikan teori untuk tong sampah. Dan sekarang langsung saja kita akan membuka warnet suka maju kita. Widididih, saatnya gak sih? Yoi, aduh electricity off. Kita nyalakan terlebih dahulu. Terus gua nyalain ini. Jangan lupa untuk menjual komputer lama juga ya teman-teman. Nah, kita buka dulu nih, yoi. Cuma komputer gua ini lama banget, guys. Bisa nggak sih di-upgrade di komputer gua ini nih? Aduh, yuk, mari kita open. Dan jangan lupa untuk bayar tagihan. Ada 2 tagihan, bayar saja. It's okay. Duit kita sudah ada berapa? 15.000, teman-teman. Jadi sudah banyak duit. Nah, ada satu hal lagi yang bisa gua beli di sini, guys. Ya, sebentar. Yaitu baju. Ya kan? Kita beli baju yang paling mahal. Yoi. Nah, ada satu pakaian jas, tetapi gua nggak mau terlalu formal lah ya, guys. Kita gaya punk aja, gaya berandalan ya, teman-teman. Memakai sarung tangan pemotor ya. Jadi anak motor dulu, anak geng, guys. Oke, let's go. Kita beli. Sudah, dengan begitu, teman-teman, sarung tangan saya akan widih keren banget tuh. Kalian lihat guys, mantep nggak sih? Oke, sekarang gua akan memecahkan teori tentang komputer yang ada di tong sampah ya teman-teman. Soalnya banyak banget dari kalian itu yang bilang, Karegi masih ada Karegi, mungkin Karegi kurang beruntung. Jadi Karegi coba cek aja tong sampah, bakal ada komputer super high end. Dan juga coba Karegi jalan-jalan, siapa tahu aja Karegi bisa menemukan barang-barang yang lainnya lagi. Baiklah teman-teman, tetapi sebentar ya, gua ke toilet terlebih dahulu, kebelet pipis. Oke, mereka akan menganggap gua lagi ke toilet. Nah, sekarang teman-teman, supaya banyak bocil-bocil sudah tidak bilang tong sampah Karegi, tong sampah Karegi. Baiklah kalau begitu, saya mau mengambil beberapa item ini teman-teman dan kita taruh di tong sampah. Supaya bocil-bocil kematian ya kan, yang bilang di tong sampah ada PC super high end itu sudah tidak ada lagi ya. Jadi ya, kita buang saja di sini. Nah, seperti itu. Dan juga monitornya, teman-teman. Sebentar ya. Sebentar, saya mau buang di mana nih? Nah, ada yang bilang kalau misalnya di dekat rumah kita juga ada bisa menemukan Xbox. Oke,
gua nggak mau menemukan Xbox ya teman-teman. Saya mau menemukan monitor di sini. Jadi kita coba ambil terlebih dahulu. Kita taruh di situ guys. Oke, sebentar. Gua kembali lagi ke internet cafe gua suka maju dan habis itu kita kembali dari toilet habis pipis. Oke. Let's go. Oke, sebentar ya. Oke, teman-teman. Sudah selesai ya untuk pipisnya. Sekarang kita lanjutkan lagi dan kita coba pecahkan teman-teman untuk teori. Ya, ada yang pakai komputer, guys. Tetapi dia sudah pergi. Pasti dia kasih reviewnya jelek deh ke gua. Ya udah teman-teman, gua mau ngecek sekali lagi ya, apakah di tong sampah bakal ada komputer super high end seperti yang kalian bilang ya. Karena kalau ada teman-teman, wah, kalian sangat membantu. Mantap banget. Gua seneng banget sama kalian semua ya. Oke, pertama-tama banyak yang bilang kalau wow, guys, kalian lihat beneran dong di belakang warnet gua bisa menemukan gamer pro computer case. Wow, seperti kalian bilang teman-teman. Wah, kalian sih luar biasa. Mantep banget, terima kasih banyak buat informasinya ya teman-teman. Ada yang bilang juga Karegi jangan lupa untuk keliling-keliling. Terutama di deket apartemen Karegi itu ada gang, coba Karegi masukin sampai mentok. Nah, Karegi bisa menemukan barang-barang yang bagus di sana. Ini kan rumah gua teman-teman. Oke lah kalau begitu, katanya disuruh ke kiri. Oke ini, kita ngeliat ke depan, kita ke kiri ya. Nah ada gang katanya, coba kita cek terlebih dahulu. Kita bakal menemukan apa di sini guys. Wow! Ada sebuah monitor, pro gaming monitor bro. Kapan lagi gak sih? Siapa yang buang-buang komputer dan juga monitor di sini guys? Wah, terima kasih banyak teman-teman atas bantuan kalian semua. Tepuk tangan dulu guys ya kepada kalian semua yang sudah membantu Miao Auk menemukan barang-barang yang berguna. Mantep. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi teman-teman dengan membuat komputer selanjutnya ya. Ada orang yang mau pakai komputer nih. Cepetan. Oke, sebentar. Request approve terlebih dahulu. Nice. Oke, kita sambil menunggu dia bermain komputer, kita rakit komputer ya teman-teman. Oke, sebentar. Nih kan, gua ada satu komputer nih guys. Kita taruh di sini. Dia sudah pergi. Oke, nggak apa-apa kalau dia sudah pergi. Jangan lupa bayar, bro. Nanti lu di ini lu di jotos sama bodyguard gua. Aduh, guys. Oke, makasih banyak. $51. Ya udah nggak apa-apa dah. $51 lumayan banget. Oke, ini gua rapikan terlebih dahulu, guys. Nice. Yang ini gua taruh sini terlebih dahulu, ini juga gua taruh sini terlebih dahulu. Kemarin gua cepet-cepet soalnya, makanya ini nggak rapi ya, guys. Tapi sekarang kita bisa rapikan. Nah, keyboardnya juga. Weh. Yang bener lah. Gua didorong, guys. Aduh. Ya, ini nggak cukup ya. Dong. Mana tadi kok nggak cukup? Ya, guys. Komputer gua nih. Nyebelin banget. Gara-gara dia, teman-teman. Badannya gede banget. Terus dorong gua jadi berantakan begini. Oh, no. Nanti deh ya guys, gue rapiin untuk sekarang begini aja terlebih dahulu. Tenang aja, nanti pasti gue rapiin lagi. Untuk sekarang kita penuhin aja dengan hal-hal yang positif ya. Karena, sudahlah, tidak apa-apa. Kita harus membuang yang negatif-negatif. Kita coba selesaikan nanti kalau misalnya sudah selesai. Nah, taruh di sini. Terus untuk mouse-nya taruh di sini juga. Loh, kok mouse-nya nggak bisa ditaruh? Nah, sudah selesai semuanya teman-teman. Tersisa tempat duduk. Nah ini dia. Nice sekali. Sudah bisa juga. Harus diterima. Ya ampun, ada dua customer Miao Auk. Kenapa lu gak terima? Sorry. Aduh. Hypothermia. Astaga, kedinginan. Terlalu dingin guys. Di sini terlalu dingin. Sebentar. Mayday. Di sini terlalu dingin ternyata teman-teman. Ya. Tunggu. Gua ambil termometer gua. Ya ampun, mereka kedinginan dong. Ini warm. Ini tuh very cold. Astaga. Berarti gua harus mengambil salah satu AC yang ada di sini nih. Astaga, 11 derajat gak tuh guys. Auto. Nah, ini udah warm nih. Dah aman. Buat yang mau main komputer sudah aman, bro. Nah, itu dia. Mantap. Sekarang kita terima ya. Nah, gini kan enak. AC-nya kebanyakan, guys.
Oke, tunggu dulu. Ada yang mau main komputer juga tuh. Gua harus terimain terlebih dahulu nih. Nanti gua rapiin ya. Pokoknya janji teman-teman. Di next video kalian akan melihat komputer gua udah rapi. Untuk sekarang ya berantakan seperti inilah gara-gara tadi di geser-geser. Atau enggak kita rapiin sekarang aja kali ya. Boleh deh, itu ada orang lagi nonton sensor-sensor. Nyebelin banget. Hey, tempat saya ini bukan tempat nonton sensor-sensor. Wis, udah mulai songong. Iya, jangan lupa untuk semprot spray-spray nih biar wangi-wangi. Oke, oke, oke. Kita semprot sampai wangi ya. By the way, ada yang bilang kadang-kadang jangan lupa semprot di bagian atas. Jadi teman-teman, di atas itu nggak perlu disemprot karena tempat ini tuh udah menjadi satu kesatuan gitu loh tuh. Jadi wangi-wangiannya itu sampai di atas ya. Memang mantep logika dari game yang satu ini. Oke, ini udah selesai. Kita taruh aja. Ada yang mau bayar? Oh, ada yang mau bayar, guys. Ambil, ambil, ambil. Ya ampun. Bro. Bro, banyak yang lari. Astaga. Oke, untung aja. Untung aja ada bodyguard ya. Jadi ketika mereka keluar tidak bayar, akan dikejar sama bodyguard gua. Oke. Gua coba untuk spray-spray lagi ya. Biar wangi yuk. Wangi-wangi terus yuk. Oke, sekarang gua harus ngapain lagi, teman-teman? Ngerapiin komputer gua. Ah, betul juga. Loh. Loh. Mana yang namanya kursi gaming gua? Hayo. Ini X semuanya, teman-teman. Gara-gara tadi didorong gua. Astaga. Kursi gaming gua hilang, teman-teman. Nyebelin banget. Untungnya duit kita itu banyak ya. Ada 22.000. Aduh, beginilah nasib ya. Kalau misalnya berantakan jadi stres sendiri gua, guys, guys. Ya udah enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kita rapikan lagi deh. Aduh. Nyebelin banget tuh orang. Emang ya kadang-kadang teman-teman kalau kita lagi berusaha untuk membuat sebuah bisnis ya kan, ada aja halangannya. Entah ada orang yang kurang suka sama kita, jadinya tadi dia dorong-dorong seperti itu, guys. Terus ini juga gua akan taruh di sini aja terlebih dahulu. Loh, dia kok ngapain di sini? Eh, bro, jalan, bro. Jangan bengong doang. Ini juga gua enggak mau terlalu nempel ya teman-teman. Kalau terlalu nempel nanti tiba-tiba saja error, komputernya hilang ya kan. Ah, pusing lagi gua. Soalnya di tempat sampah udah gak ada komputer lagi, guys. Gua udah gak bisa ngambil komputer lagi. Kan udah kita ambil, guys. Jadi kita tidak bisa mengambil komputer lagi. Oke, sekarang gua akan coba atur ya. Sebentar, kita majuin sedikit. Nah, di sini mungkin lebih bagus. Ya oke lah, gak terlalu mepet banget. Nah, gini dong, guys. Nah, kita atur lagi ya dari awal. Sorry banget deh, teman-teman. Jadi ngebuang-buang waktu kalian nih. Tidak bermaksud untuk buang-buang waktu kalian. Cuma dari tadi udah bener nih, tetapi malah berantakan. Oke, sip. Gue taruh ini agak miring. Nice. Mouse-nya juga taruh di sini. Nice. Sekarang tinggal tempat duduknya. Kita taruh. Nice sekali. Satu komputer sudah selesai. Sekarang kita atur komputer yang satu lagi. Nah. Oke, kita agak jaga jarak aja, teman-teman. Segini cukup lah ya. Ya, segini cukup. Bagus, bagus, bagus. Jaraknya bahkan mantap. Oke, kita taruh lagi, teman-teman. Nah, awas, awas. Nanti gue disambar lagi. Nanti error lagi nih. Kesel nih gue nih kalau error mulu nih. Nah, mantep. Ambil lagi. Taruh lagi, teman-teman. Sip. Oke. Ini bulannya sama kan? Oh ya, bulannya sama, guys. Gue kirain bulannya berbeda gitu. BTW itu bulan atau planet, Miok? Oh, mungkin itu planet, guys. Sorry ya. Salah, gue salah. Oke, kita taruh sini. Dan tinggal satu lagi yang bisa kita taruh. Nice sekali. Nah, kita tinggal pesan tempat duduk aja ya. Chair, chair, my friend. Chair. WWW ke Zamazor. Habis itu pesan tempat duduknya dua deh. Biar sekalian ya, teman-teman. Nice. Oke, sabar. Gua atur lagi nih komputer yang satu lagi. Kasian banget. Apa kursinya hilang satu, guys? Siapa yang malingin nih? Wah, bener-bener dah. Udah bagus-bagus, gua tata. Eh, tunggu dulu. Ini kenapa gelap banget ya, by the way? Wow, mati lampu dari tadi. Oke, gua cek dulu ya, guys. Ini jaraknya agak sedikit banyak sih. Ini jaraknya masih terlalu deket ya, Miok. Oke, siap. Nah, segini? Oke lah. Nice.
lumayan lah, social distancing sedikit lah ya guys. Jadi ada sedikit kenyamanan lah antara pengguna komputer. Set dah kaget gue ditembak begitu. Sekarang gue atur, nice, ambil ini, taruh di sini teman-temanku sekalian, taruh ini juga. Nah, untung aja cukup, nice. Terus taruh ini. Tunggu dulu, kenapa keyboard gue agak miring ya? Kita taruh lagi guys. Iya nih, agak miring nih keyboard saya nih. Ya sudah, kayak begini. Tinggal yang namanya satu kursi lagi. Nah, oke. Nggak kerasa udah pagi lagi guys. Ya ampun, kerja keras saya ini cuma muter-muter di sini aja ya guys. Sedih banget gak sih? Tunggu dulu, kita udah jam berapa sih? Ah, udah jam 8, udah mau jam 9 guys. Ya ampun, gua udah gak bisa ngapa-ngapain. Udah gak bisa tidur guys maksudnya. Bill masih ada? Gak ada ya. Ya udah deh, gak apa-apa, kita lanjutkan lagi. Nah, pertama-tama sebelum kita buka untuk warnet kita, jangan lupa dikasih wangi-wangian ya. Nah, mantep kan? Setelah itu kita cek pakai termometer. Nah, masih warm. Tuh, masih warm semuanya ya teman-teman. Tuh, semuanya warm. Nice, mantep. Di lantai dua, warm kah? Warm, mantep. Sini juga warm. Nah, jadi suhu yang bagus itu adalah warm ya guys. Kalau cold, mereka itu nggak suka. Kalau misalnya hot, mereka juga nggak suka. Jadi mereka suka yang warm. Warm itu bahasa Indonesianya itu hangat, ya. Sejuk. Approve. Mantap. Nah, habis itu gua harus nambah komputer lagi nih, teman-teman. Aduh, ada notification tuh. Ada order. Oh, nggak perlu. Sudah ada mate gua, guys. Jadi sudah tidak perlu. Oke, kita cek ini lagi. Nggak ada ya. Approve aja teman-teman, terus gue buka lagi. Kita kecilin deh. Nah, jadi begini nih, enak nih. Kita kecilin untuk beli barang. Tunggu dulu. Ini gue beli barangnya gimana nih? Aduh, ordernya ada dua. Back dulu. Nah, tombol backnya menghilang guys. Oke, sabar. Ada orang mau bayar. Oh nice, thank you. Pencet. Gimana cara ambilnya tuh, my friend? Press spasi. Aduh, press spasi, biau au. Kenapa lu lemot banget? Sorry guys. Gua lemot banget. Oke, enggak apa-apa. Beli computer case. Yuk, mari kita beli yang paling mahal lagi. Air conditioner kayaknya udah cukup banget, teman-teman. Terus beli apa lagi? Chair kan tadi udah. Habis itu keyboard. Oke. Kita beli keyboard, jangan yang gede, biau au, yang kecil. Nah, jangan salah lagi. Siap. Sorry guys. Salah pencet kemarin. Ya ampun. Oke, mousepad juga. Kita beli yang Galaxy. Nice. Painting nanti aja. Table. Wow. Kaget gua. Ada yang mau tuh. Nah, approve dulu. Mantep. Table kita beli yang mahal mana tuh? Oh, yang ini ya? Ya, betul sekali. Terus, apa lagi? Udah selesai. Yuk, mari kita payment. Nah, tinggal menunggu sultan kita ya, teman-teman. Duit gua bertambah terus. Mantap. Oh, ada yang mau internetan kayaknya. Oke, coba gua cek dulu ya. Ada yang mau internetan gak kayaknya? Oh, nggak ada. Ya udah. Sambil kita menunggu ini semua jadi, guys. Alangkah lebih baiknya kalau misalnya kita cek sana sini nggak sih? Ini masih ada. Baju kita udah beli, miner belum bisa, ini juga belum. Ini bisa putar lagu, Mio. Oke, boleh. Widih. Nggak usah terlalu kenceng ya lagunya. Oke, kita approve terlebih dahulu. Terus miner sebentar lagi gue eksperimen besok hari aja. Jadi gue pengen tidur terlebih dahulu. Ini udah. Kafenya kalian lihat? Aduh, I did not what to say. Ah, emang lu nya aja nggak suka di tempat ini. Padahal yang lain dikasih 4, 3, 3, 4. Hah, gimana nih? Nggak apa-apa ya, teman-teman. Nggak bisa memuaskan semua orang. Yang penting yang kalian harus lakukan adalah do your best aja. Berbuat yang terbaik aja ya. Aduh, ada yang pergi tuh. Oke, nice. Terima kasih banyak. Ini kawaii, crack, apps, udah, bitcoin. Oke, udah semuanya sih teman-teman. Jadi kita tinggal cobain yang namanya bitcoin aja nanti ya. Tetapi skill gua nih guys. Belum selesai-selesai nih skill gua nih. 130 gua butuh lagi tuh skill gua. Aha, barang-barang gua sudah datang.
kita sudah bisa untuk merakit komputer lagi. Mantap. Kita approve aja terlebih dahulu. Wih, sambil dengerin lagu yang mantap. Oh, ini juga pengen gue jual nih ya. Jangan lupa guys, ya. Jadi pertama-tama gue ambil itu monitor, nggak perlu. Gamer table terlebih dahulu. Oke, kita taruh di backpack dulu. Terus computer case. Aduh, hujan lagi nih. Semoga aja komputer gue anti hujan nih guys. Sama chair. Nah, chair kita ambil lagi nih. Semoga aja nih. Ya, what's up? Oke, oke, kita lihat lagi. Oke, nggak ada yang mau pakai komputernya ya. Jadi kita bikin wangi terlebih dahulu. Yuk, wangi yuk. Bisa-bisa yuk. Waduh, dia push up di tangga. Ini susah banget loh guys, push up di tangga. Mantep banget ya. Oke, sudah wangi. Sekarang kita coba untuk membuat komputer yang selanjutnya ya. Oke, kita tuker dulu guys. Nice. Oke, sebentar, sebentar. Gua jaga jarak terlebih dahulu. Biar enak jaga jarak guys. Terus taruh yang namanya kursi di sini. Oke. Agak majuin supaya nggak menghalangi siapa-siapa nih. Nice. Abis itu gua nggak mau deket-deket dengan komputernya. Takutnya ngebug lagi kayak tadi guys. Sip, kita putar dulu. Nice sekali. Mari kita ambil yang lain. Ini ambil. Terus simpen dulu. Ambil lagi teman-teman keyboardnya, simpen dulu. Dan juga mana mouse. Nah itu dia mouse. Kenapa lagi tuh? Kenapa lagi tuh? Wah, dipukul begitu saja. Oh, mereka mau bayar, meow au. Oke, thank you. Sekarang gua taruh mousepad terlebih dahulu ya, teman-teman. Bentar, taruh mousepad terlebih dahulu di sini. Nice, sudah ya. Sekarang gua akan mengambil yang namanya monitor. Mantap sekali. Aduh, ini basah banget. Kenapa sih hujan mulu? Nyebelin deh. Oke, biasanya ya teman-teman kalau misalnya kita buka toko atau berbisnis, hujan itu salah satu musuh kita. Karena kalau hujan, orang tuh makin jarang untuk keluar gak sih? Ya gak sih guys? Makin jarang orang mau ke warnet gitu loh. Tapi yang kalau ada di dalam warnet, mereka malah tambah billing. Betul juga. Mereka tambah billing guys. Oke. Nice! Komputer kita yang selanjutnya sudah jadi. Oh iya, gue lupa atur harga juga ya. Jadi jangan lupa kita atur harga juga guys. Ini 7,8. Kita naikin lagi. Expensive, normal. 8,1 deh. Nah 8,3 ya guys. Ini juga kita lagi dipakai. Ini full. Lagi ada request. Ada request. Approve aja dulu. Nice. Jadi yang ini aja nih. Kita naikin terus. Nah 8,3 ya. Jadi ada dua PC yang belum kita setup nih guys. Oke. Oh, ada request lagi. Miaok, baru juga mau pergi, udah ada request lagi. Oke, kita approve terlebih dahulu. Mantap. Widih, udah nggak perlu promosi lagi, guys. Ini itu bisnisnya sudah dari mulut ke mulut. Kalian tahu nggak? Itu warnetnya apa? Suka Maju. Itu di bagian atas ada arcade arcade mesin, bro. Wah, seru banget main arcade mesin di situ. Terus untuk komputer-komputernya, bro, mantap. Semuanya spek dewa, high end. Dan juga kalau misalnya kalau lu pesen makanan, makanannya itu enak-enak dimasakin oleh koki dan juga abis itu dianterin sama maid yang cantik banget. Jadi the best banget lah. Warnet Suka Maju ini. Buset. Tuh. Ini benar-benar jadi operator ya. Cuma di depan monitor aja ya kan. Sudah bisa jadi orang kaya. Aduh, sekarang berarti gua harus beli banyak Bitcoin. Aduh, tunggu dulu. Jangan lupa kita semprot-semprot dulu ini. Betul juga. Kita belum sempat semprot-semprot ini, guys. Nice. Semprot terus sampai wangi. Semakin rame, semakin bau di tempat. Ya ampun. Oke, kita coba cek My Cafe juga ya guys. Tuh, kalian lihat tuh bro. Bintang 4, bintang 5, bintang 4. Mantep. Udah, the best lah. Suka Maju udah gak ada yang ngalahin ya teman-teman. Tinggal pasang tempat Bitcoin dan juga apa namanya? Konsol. Nah, itu dia. Tinggal pasang konsol juga. Udah, mantep. Oke, ini udah habis. Jadi gue taruh situ aja. Ini gua mau semprot-semprot lagi guys. Nah sudah selesai. Oke, mumpung gua masih punya waktu, jadi gua akan jual-jualin aset-aset lama gua ya teman-teman.
Walaupun ini aset legendaris sih, cuma mau gimana lagi ya teman-teman? Kita kan harus melepaskan sesuatu. Jadi kita harus, namanya teknologi, kita harus improve terus-menerus kalau memang kalian ada budgetnya ya. Kalau misalnya ketinggalan, nanti kalah sama tetangga, guys. Jadi ya sudahlah, tidak apa-apa. Yuk, mari. Aduh, itu ada yang mau nambah. Sabar ya. Gue pergi ke second hand terlebih dahulu, jualan dulu nih supaya banyak storage gue nih. Old computer table kita jual, terus plastic chair kita jual, apalagi keyboard kita jual, terus old LCD kita jual. Nah sudah semuanya ya. Ah oke, okay. Spraynya nggak tahu lagi yang mana yang penuh, yang mana yang udah kosong. Jebelin. Oke. Nah guys, sekarang gue bingung nih, apakah gue mau memesan komputer lagi atau enggak nih? Approve. Nice. Karena masih ada waktu. Ya udah, kita pesan lagi ya teman-teman. Aduh. Oke. Bisa. Yuk. Cepet. Aduh, gua diganggu mulu, guys. Siapa lagi tuh? Approve. Sabar. Pesan lagi computer case. Terus ini kita cek lagi, tidak ada. Oke. Sabar. Keyboard, cepetan keyboard yang TKL. Monitor. Oke, kejar dia ya, jangan sampai dia nggak bayar, bro. Oke, bagus, nice job. Sabar, gua lagi konsentrasi untuk membeli dengan cepat ini. Siapa tahu aja kita bisa sempet ya untuk beli. Oke, 7 barang ya. Let's go. Sudah, kita tinggal tunggu Sultan kita datang ya. Duit kita masih ada 20.000. Nah, pencet spasi ya. Jadi tinggal lihat ke kiri, pencet spasi, teman-teman. Dah, ini mah udah mantep banget. Saya suka menjadi operator nih sekarang, guys. Udah gak perlu kemana-mana nih. Di meja aja ya kan. Nanti kita akan mainin game-gamenya. Sudah mendapatkan duit dan juga sudah. Oke, sebentar. Gua lihat waktu. Oh, masih banyak waktu kita, guys. Jadi di next episode kita akan eksperimen dengan a Bitcoin, alright? Jadi sabar aja. Ini sampai tutup lah. Yo, ayo bro. Datang, silakan. Di sini masih banyak banget barang-barang. Ya, masih belum ada Sultan gua, guys. Sultan gua kemana sih? Lama banget, guys. Gua udah penasaran nih akan jadi seperti apa. Aduh, padahal kalau misalnya Sultan udah datang, guys, gua bisa dekor tuh. Ada satu komputer lagi di situ. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 komputer yang sudah bisa mereka pakai ya. Aduh, ayo dong Sultan. Ah, itu dia Sultan gue. Nice, ada 7 barang, guys. 7 barang kita ambil. Terus taruh sini. Ambil lagi. Terus taruh sini. Oke, sip. Keyboard taruh sini. Satu lagi. PC mana PC? Nah, ini dia PC. Oke, mantap. Terima kasih banyak. Aduh. Terima kasih yang udah datang. Terima kasih banyak, guys. Oke. Bentar, gua pasang ini dulu nih. Udah malam kali ya, kita tutup kali ya, teman-teman. Kita harus cukup lah. Merasa cukup. Oke. Kita tutup dulu. Nice. Thank you. Oke. Saatnya kita tutup. Dah. Close. Semuanya sudah close. Ya. Sudah. Guys, ini gua coba atur secara acak terlebih dahulu. Karena gua takutnya, nanti keburu siang lagi nih. Gua gak bisa tidur lagi nih, guys. Masa gua gak tidur 3 malam, ya kan? Jangan begitu juga. Oke, keyboard nanti aja. Oke, sabar. Gua ambil terlebih dahulu. Oke, yuk. Ambil cepat. Atau enggak, ini nanti besok aja deh. Gimana? Satu lagi. Oke, ini udah. Kita ganti ini. Nice. Come on. Taruh aja di sini. Nah, sisanya di esok hari aja, teman-teman. Kita akan dekornya ya. Nice. Oke. Kita tutup. Segera tutup. Karena gua mau tidur. Aduh, akhirnya kita bisa tidur, teman-teman, mendengarkan suara-suara yang tenang. Aduh. By the way, Mio, kenapa lu masih muter sih? Kebiasaan, guys. Sorry. Kebiasaan. Oke. Nah. Akhirnya santai juga, guys. Aduh. Mantap. Sudah sampai teman-teman di rumah. Saatnya kita tidur, gak sih? Tidur, istirahat, ya kan? Dan besok hari kita akan coba sesuatu yang baru.
Ini lebih-lebih lagi guys. Kita Bitcoin ya. Kita coba Bitcoin. Kalau dari internet cafe simulator yang sebelumnya, yang pertama yang bisa cuan itu memang arcade mesin ya kan. Habis itu Bitcoin guys. Bitcoin juga tuh cuannya tuh mantep banget. Dan gua hampir lupa untuk puter ini ya. Gak apa-apa. Yang penting masih inget. Lagi-lagi di pagi hari kita harus tebarkan senyum dan juga semangat. Dan habis itu kita langsung keluar dari sini. Mantap. Ayo lurus aja Biok. Oh iya. Quest. Kita ambil quest terlebih dahulu. Tunggu dulu. Sebelum ambil quest kita buka aja. Hey, Van Diesel. What's up my friend? Oh ini dia. Nah, pencet dulu. Dude, there is an internet cafe owned on the city who doesn't listen my word. Everyone in the city listen my word. I'm asking you to do is place a bug device under his desk. It locate in second. Aduh. Of course. Ya guys, kita mau curang. Guys, kita curang guys. Kan gua nggak suka yang curang-curang ya. Tapi di sini gua disuruh curang guys. Ya gimana dong nih guys. Aduh, gua jadi nggak enak nih. Itu kan bos gua yang sebelumnya. Dia udah ngajarin banyak ke gua. Ya ampun, jahat banget ya gua ya. Aduh, teman-teman. Tidak, tetapi gue dikasih quest kayak begitu sama di game. Gimana dong? Ya ini buktinya ya teman-teman. Di dalam berbisnis itu sometimes ada orang yang memang sengaja ingin menjatuhkan kalian. Dan juga mereka akan memakai segala cara untuk menjatuhkan kalian. Seperti halnya ini nih. Aduh. Dah, pasang dah. Udah selesai tuh. Ya ampun, sorry banget bos. Oh, tunggu dulu, kita sapa dulu deh. Eh bos, ya what's up? Tadi gue nyari kecoa bos. Ya tadi kayaknya kecoanya ada di sini bos. Aduh, soalnya di lantai 3 tiba-tiba aja ada kecoa. Terus dia turun ke lantai 2 bos. Makanya tadi gue langsung cari kecoanya. Ternyata kecoanya gak ada. Mungkin udah turun ke lantai 1 bos ya. Wah, warnetnya lagi rame nih bos. Mantep banget nih warnetnya bos. Ya udah, aku pamit dulu bos. Mau ngurus warnet gue juga ya bos. Itu guys ya. Kita harus smooth-smooth lah ya kan. Ya communication skill kita harus bagus guys. Bisa aja lo Biong. Cari alasan bisa aja. Ya iya dong. Kita harus bagus guys ya cari alasan. Mantep. Oke, sekarang gua akan langsung ke warnet gua. Dan abis itu nerimain orang-orang nih. Ayo approve. Nah, untung aja masih sempet. Terus jangan lupa untuk kita bayar yang namanya billing terlebih dahulu. Ini dia billing. Oh, nggak ada billing hari ini, guys. Kita approve. Mantap. Tuh. Next time, I will go with perfume. Astaga. Gue lupa, guys. Kalau misalnya kita harus semprot ini, guys. Nah, gue lupa, guys, buat semprot. Sorry, guys. Buset dah. Yang nonton XXX banyak banget. Aduh, gue di... Oke, mumpung ini bisa kita kabar ya. Bisa enggak? Masih bisa dikembaliin. Untung aja gara-gara gua didorong sama si mate ya. Jadi agak kerubah sedikit deh, enggak apa-apalah ya. Oke, mantap teman-teman. Sabar, gua cek terlebih dahulu ya. Cek approve. Nice. Thank you, bro. Nah, gitu dong. Oke. Sekarang kita semprot lagi, guys. Sebentar. Ini gua jadi sibuk banget ya. Karyawan gue udah gak cukup lagi nih guys. Yo, what's up? Udah selesai bro questnya. Widi dapat 400. Thank you banyak bro, dapat 400. Oh iya, by the way, sosis atau apa namanya ini, hotdog, dapat $100 guys. Lumayan lah, lumayan. Thank you. Wangi yuk, wangi. Cuan yuk, cuan. Let's go. Oke, sekarang gue taruh ganti ini. Sebentar, kita rapikan terlebih dahulu teman-teman secara baik dan benar. Sip, habis ini baru kita coba lihat Bitcoinnya ya. Tunggu dulu guys, gue rapiin dulu nih komputer satu lagi nih. Mantep. Ini juga. Nice. Udah ya? Yoi, udah selesai. Kita cek suhu. Masih warm kok. Aman. Banyak banget ya yang mau. Tuh, yang mau pakai komputer bagus gue banyak banget nih guys. Gimana nih? Jadi mikir gak perlu Bitcoin lagi gue. Ya gak sih? Gue jadi mikir gak perlu Bitcoin lagi nih. Ya ampun, ya udahlah, nggak apa-apa. Sekarang kita coba, oh ya, lihat skill. Oh, skillnya mah, gue didorong lagi guys. Tuh, ambil. Jangan di sini deh. Wah, rusuh banget. Oke, dia mau bayar nih pasti nih. Oh enggak. Dia bayar pakai elektrik. Nah, kita lihat kafe lagi teman-teman.
kayaknya gue mau ambil miner ini, jadi gue harus ambil X jobs baru miner ya teman-teman. Ya udah, cukup nggak? Oh no, nggak cukup guys. Supaya equipment kita tuh makin bagus. Aduh, apa di next episode aja ya teman-teman? Jadi gue apa farming skill point terlebih dahulu. Iya ya, kita penuhin terlebih dahulu untuk apa namanya PC-PC-nya yang ada di sini, dan juga kita farming skill point ya. Ya udah, sekarang gue beli dulu deh. Karena udah mau penuh juga sih. Kita ke Samazor, cek, approve dulu. Mantap, udah ada yang bayar, nggak ada. Jadi kita buka lagi Samazor. Yuk kita beli satu set komputer lagi teman-teman ya. Mantap. Oke, chair, jangan lupa beli yang warna biru. Oke, ini juga yang TKL, jangan lupa. Wis, udah lancar bet lancar nih. Yoi. Udah mulai inget teman-teman mau beli apa aja ya. Oke, desk, jangan lupa yang ini udah selesai. Yuk, mari kita check out. Oke, nice. Oke, ada lagi yang order? Tidak ada. Oh, smell. Aduh, baru juga gua mau pilih ini nih. Nice, udah. Yo, udah mau bau. Semprot dulu, semprot. Mantap. Buset, semprotan gua udah mau habis, bro. Ya udah deh, sekalian habisin deh. Nah, harusnya udah ada dua semprotan yang habis ya, teman-teman. Nah, ini juga habis. Oke, nice. Jadi gua tuker ini. Nah, ini masih ada nih. Thank you, bro. Nah, udah mantep banget. Gini aja deh, guys. Bentar lagi gua coba tata komputer satu lagi nih, kan. Si Sultan udah datang, terus gua akan coba tunggu dulu deh. Yo, makasih yo. Tunggu dulu, gua pusing nih, guys. Gua harus bikin satu komputer lagi deh. Habis satu komputer itu udah selesai, maka gua akan beli Bitcoin ya. Bro, gua mau jualan. Oke, gua jual aja semuanya deh, nggak apa-apa deh. Gua bingung guys mau beli yang mana soalnya. Terus kita beli ini deh. Oke, sabar. Terus nggak bisa auto gitu ya masuk ke inventory kita ya. Oke, sabar guys. Ini ribet banget ini. Aduh, ada yang dipukul nggak tuh? Tuh kan? Ya ampun, robot gua! Oh my god, robot gua jangan-jangan belum dibayar ini guys! No! Oh, kok nggak ada? Loh, robot gua ngapain aja dong guys? Aduh, robot gua ngapain aja nih? Kotor banget di bagian bawah, robot! Ya ampun, kotor banget, guys. Gua harus ngepel juga kah? Gua nggak sempet nih ngapa-ngapain nih guys. Oh no! Robot gua nggak bisa ditambah masalahnya. Kalau bisa ditambah sih enak. Aduh, nyebelin banget. Oke, itu ada yang mau nambah tuh. Approve aja terlebih dahulu nih. Approve. Nice. Oke. Aduh. Ini udah kotor banget guys. Gimana ya robot gua kemana sih? Guys, gue pengen hire robot lagi, boleh nggak? Employee. Working. Nggak bisa ditambah lagi, guys. Aduh, nggak bisa ditambah lagi. No! Wah, ini saking ramenya warnet gue, guys. Jadi kotor banget sekarang, ya. Dan gue nggak menemukan robot gue ada di mana. Jangan bilang robot gue nge-stuck lagi. Bisa jadi nih, robot gue nge-stuck nih. Bukan, robot gue nggak ada, guys. Robot gua kemana? Gua kayaknya harus fire terus gua reset dulu deh robot gua deh. Aduh, robot. Fire dulu. Nah, hire lagi. He will leave this job when the term's over. Tapi glue nggak ada. Robotnya di mana, guys? Robotnya ngebug ini. Robotnya menghilang. Aduh, ada pupup gak tuh? Pupup. Ah, ini dia robotnya. Astaga, robotnya ngebug, guys. Ya ampun, robotnya pakai ngebug segala. Gua aja jadi harus beres-beres kan. Ini emang problem sih, guys. Aduh. Ya ampun, pupup ada di sini enggak tuh? Guys. Oke, dia jalan. Dia jalan kah? Nah, gitu dong. Akhirnya dia udah jalan ya. Oke, mantap. Kita approve terlebih dahulu. Nice. Makasih banyak. Oke. Mohon dimaklumin ya. I'm so sorry. Tuh kan, bau katanya. Bau. Oke, sekarang kita ganti lagi teman-teman.
Kita bikin wangi-wangi lagi ya. Yuk bisa yuk. Come on robotnya. Ayo bersih-bersih. Kita approve dulu. Ini orang. Oke. Sebentar teman-teman, saya mau merapikan tempat ini. Aduh, baru mau ngerapiin. Ini sudah ada notification-nya. Bagaimana ini teman-teman sekalian? Rame orang, stres. Sepi, stres. Maunya apa kamu, Myook? Gimana dong? Ini gue belum sempet eksperimen Bitcoin gue juga nih. Kita close dulu deh guys, gue gak sanggup nih kayak begini nih. Dah, kita close aja dulu. Dah, cukup. Aduh, nyebelin. Oke. Gak apa-apa. Expensive, normal. 8, di berapa ya guys? 9,1. Oke. Kita naikin di 9,1 semuanya ya. Harganya mantap. Widih, mahal gak sih? Kita jual mahal banget gak sih guys? Gak apa-apa. Yang penting ya kan, kita banyak uang guys. Buset, banyak banget yang kabur. Tunggu dulu, gue mau hukum si pembersih gue ini nih guys. Dia ngebug. Ngebug di mana lagi dia? Nah, lu ngebug di mana lagi sih? Dia di mana lagi nih guys? Menghilang lagi dia. Ya ampun, ngeselin banget. Ini kan jadi kotor banget, guys. Maintenance dulu ya. Warnet suka maju, maintenance dulu nih. Oh, dia di sini nih, guys, tuh. Jalannya kayak nggak lancar gitu loh. Pusing kali dia, guys, ya. Ini kenapa kotorannya banyak banget nih. Sama bro, gue juga pusing. Kok dia lari-lari, security-nya. Eh, bro, lari kemana, bro? Jangan bilang kita kecolongan lagi. Bisa jadi. Oke, ya sudahlah, teman-teman, ya. Gak apa-apa. Kita cooling down terlebih dahulu. Sambil kita cooling down, alangkah lebih baiknya gua atur ini deh. Daripada nanti kita pusing ya kan. Oke, sabar. Gua harus cari case gua mana nih. Case. Mouse, ini dia case. Nice, oke. Sip. Oke, pertama-tama yang akan gua bikin itu adalah dari sisi sininya. Salah. Nah. Oke, sip. Sebentar ya teman-teman, gua atur terlebih dahulu sedemikian rupa supaya enak nih. Nah, seginilah. Nah, tuh kan gua masih bisa lewat. Dan juga kita berarti nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 komputer. Super high end. Oke, kita taruh monitornya. PC-nya dulu. Oke, kita taruh PC-nya dulu. Nanti besok aja ya guys, gua eksperimen Bitcoin-nya. Hari ini berantakan banget, sumpah. Gue kerepotan, kelimpungan guys. Andai saja gue bisa, apa namanya, bisa hire 3 pembersih. Gue hire 3 pembersih dah. Kenapa sih gak bisa banyak-banyak pembersihnya? Oke, udah gak ada apa-apa lagi. Terus gue akan ambil ini, keyboard. Taruh dulu. Oke, ini Galaxy, taruh dulu. Gaming chair, taruh dulu. Dan juga satu lagi, mouse. Alright, nice. Dadah. Sekarang kita taruh mousepad-nya terlebih dahulu ya, teman-teman. Sebentar. Gua kelarin ini semuanya, guys, ya. Sabar aja. Oke. Ayo, yang cepet yuk. Keyboard. Sip. Nah, satu lagi itu adalah gaming chair. Nice. Nah, udah kelar. Jadi untuk set PC kita udah cukup sampai di sini aja ya teman-teman. Nanti gua akan tambahin lagi, tetapi belum sekarang lah. Jadi gua pengen berharap PC gua dipakai aja terlebih dahulu kayak begini ya. Ini terlalu mundur, bro. Oke, seginilah. Nah, tuh kan enak dilihatnya. Perfeksionis banget sih lo. Tapi mau gimana lagi? Jadi seperti ini ya teman-teman, progres untuk Warnet Suka Maju. Dan seperti yang kalian lihat, duit kita ada 32.000, bro. Kapan lagi duit 32.000, guys? Ya ampun, ini gede banget. Berapa ya 32.000 itu? Berapa ya, guys? Coba gua hitung terlebih dahulu ya. 32.000 pasti banyak banget nih. Sebentar, kalkulator mana? Oke, ini dia. 32.000, guys. Kita kali 14.000.
Wow, hampir setengah M, 448 juta. Wow, udah kaya banget. Gue udah bisa beli mobil apa ya, 400 juta. Fortuner second masih bisa lah. Ya kan? Terus Pajero second masih bisa lah. Wis. Yoi. Sabar, gue beresin nih. Bantu nih robot gue nih, guys. Kalau gue nggak bantu, aduh, sakit kepala dah. Udah lah, mending gue bantu-bantu dah. Habis ini kita pulang ya, teman-teman. Dan mungkin sudah sampai di sini. Tidak, udah selesai, guys. Udah jam berapa sih? Aduh, udah jam 8. Udah jam 8. Ayo ayo pulang 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 pulang. Kita pulang bawa pel-pelan. Yoi, yang penting kita pulang dulu nih. Ayo cepet 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 sebelum gua enggak bisa tidur. Aduh, gua lupa lagi. Kenapa gua enggak ambil shortcut? Kenapa gua harus keliling? No! Aku ingin tidur. Aku ingin tidur. Ayo cepat. Oke oke, dengan lagu ini teman-teman kita harus santai ya. Menyantaikan diri untuk kita tidur. Oke. Oke, okay, sudah selesai. Let's go tutup dulu. Jangan lupa dan apakah bisa? Yes, masih bisa ya. Masih bisa kita tidur. Hah, untunglah. Untunglah ya teman-teman. Masih banyak PR yang harus Miaok lakukan. Masih ada konsol, masih ada VR teman-teman. Dan juga masih ada Bitcoin atau miner yang bisa kita lakukan. Masih ada slot, masih ada open case, masih ada kawaii kalau nggak salah. Dan juga masih ada club. Dan masih banyak banget yang bisa kita explore di dalam game Internet Cafe Simulator yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana teman-teman. Terima kasih banyak buat kalian semua yang nonton video kali ini. Dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah! Pau!